Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kominfo Propsu melaksanakan fokus grup discussion untuk mengumpulkan bahan masukan dalam menyusun dan mewujudkan rencana induk pengembangan e-government yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Walaupun tercacik-cacik pelan-pelan, kita sudah membangun infrastruktur Sumatera Smart Provinsi. Jika batal itu yang berhubungan nanti G2G, G2C. Penerapan e-government ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.